وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. Rekan-rekan yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini agak cerah, agak mendung ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua, berkumpul kembali dalam rangka saling menasihati, belajar bersama. Semoga menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, menjadi sarana kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat tentu saja, serta semoga menjadi amal soleh kita yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Hari ini hari Mas Dedi, masya Allah, Jumat Pon, tanggal 17. Benar 17. Yakin? Bulan? Tahun? 1440? 40 berapa? Hijriah. Baik. Hari ini Jumat Pon 17 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa sekarang? 24 September 2021. Baik, insyaallah kita lanjutkan bacaan kita dari syarah Hisnul Muslim. Terakhir kita baca faedah zikir yang ke berapa Mas? 30. Baik, sekarang 31. Baik, dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah kita baca faedah yang ke 31, al-hadiyah wa tsalatsun. Halaman 13 di Arabnya dan halaman berapa Mas? 9. 18 di Indonesianya. Baik. Al-hadiyah wa tsalatsun annahu ghursul jannah, bahwa zikir itu ternyata adalah tanaman kita di surga. Jadi kalau di dunia kita enggak punya sawah, enggak punya kebun, enggak punya lahan untuk bercocok tanam, jangan khawatir. Kalau kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita punya simpanan, kaplingan apa? Di surga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahil azim wa bihamdih. Siapa saja yang membaca zikir subhanallahil azimi wa bihamdih, maha suci Allah, zat yang maha agung dan segala puji baginya, atau dan dengan memuji kepadanya, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Setiap kali kita membaca subhanallahil azim wa bihamdi, ditanam satu pohon kurma untuk kita. Kalau kita membaca 100, dapat berapa? 100 pohon sehari. Kalau selama setahun, berapa ratus pohon Mas Doni? Kali 320. Ya, 360 kali 10. 100 kalau 100. Berarti berapa itu?
360 kali 100 36 ribu. Itu kalau setahun. Kalau 100, kalau 2 tahun, kalau 10 tahun Mas Doni, wah kesuenling itu. Rasa itu. Intinya banyak bang. Begitu dibuatkan atau diberikan satu tanaman di surga, apa maknanya? Orang yang tersebut masuk surga. Dan nek digawek ini kaplingan ya, dibuatkan rumah misalnya atau diberi satu tanaman di surga, ya maksudnya dia masuk surga. Tentu ada syarat-syarat yang prinsip ya. Kalau orang kafir ya, meskipun lemocol sejuta kali ya nggak dapat, karena dia tidak memiliki apa, bahasanya apa, kartu masuk. Ya. Kita nggak punya apa mas sekarang, peduli apa namanya? Iya, mau masuk mall? Nah. Gini mas, soalnya pengalaman hari Rebu yang lalu saya nggak paham itu, ngertinya baru berita belum di praktekan, belum diberlakukan. Nah, nunggu setengah jam begitu buka mau masuk stop. Enggak punya, belum punya deh. Belum punya apa? Kartu. Ternyata di situ ada barcode itu. Ya pulang dengan senang hatilah. Iya. Mau enggak mau ya harus bersyukur. Oh, ternyata memang harus punya kartu. Baik. Asaniyah wassalasun 32 annal ata'a wal fadl alladhi rutiba alaihi. Nah ini perhatikan baik-baik. Pemberian Allah, anugerah dari Allah, alladhi rutiba alaihi, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai apa? Sebagai buah dari perbuatan zikir seseorang itu. Ketika seseorang berzikir diberi pemberian oleh Allah, diberi fadilah, keutamaan oleh Allah. Lam yurattab ala ghairihi minal a'mal, tidak diberikan sebagai buah atau hasil dari amal-amal yang lain. Ini spesial. Kalau orang beramal ini dikasih ini misalnya, tapi kalau zikir dikasih sesuatu yang khusus, tidak diberikan kepada amalan yang lain. Salisa wa salasun 33 anna dawama zikrillahi ta'ala yujibul amana min lisani. Orang yang selalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti lisannya aman, terhindar dari perbuatan maksiat. Coba kalau dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi berzikir, gak sempat kan dia berghibah, gak sempat apa, berdusta, gak sempat berbohong, gak sempat mencela, macam-macam. Karena apa? Ya sibuk berzikir. Itu kalau orang yang selalu berzikir kepada Allah maka lisannya selamat. Alladhi huwa sababu syaqa'il 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adi. Karena apa? Karena orang yang lisannya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menyebabkan pelakunya itu mendapatkan penderitaan di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Fa inna nisyana rabbi yujibu nisyana nafsihi wa masalihiha. Orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, lupa sama Allah, tidak berzikir, tidak ingat, tidak beribadah kepadanya, pasti dia akan lupa dirinya. Pasti akan lupa diri. Wa masalihiha, dan lupa melakukan hal-hal yang memberi manfaat bagi dirinya. Bahasa kita istilahnya lupa daratan. Wong kita ini hidup di darat tapi lupa daratan. Ya bagaimana? Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah membuat mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang fasik. Wal iyadu billah. 34 anna dzikra yuyassiru al-'abda wa huwa 'ala firashihi. Zikir itu yuyassiru al-'abda, membuat seseorang bisa melakukan perjalanan
itu saya artikan yuyassiru. Maaf, bukan yuyassiru, yusayyiru afwan ya. Bukan yuyassiru, yuyassiru memberi kemudahan ya. Tapi ini yusayyiru tulisannya. Cuma di terjemahan kok mudah dilakukan, wallahu alam. Kalau sayyara yusayyiru saro yasiru berjalan, artinya membuat dia selalu berkelana. Wa huwa ala firasyih, meskipun dia berada di atas tempat tidurnya. Wa fi suqi, ketika dia di pasar. Wa fi hali sihhatihi wa saqami, ketika sehat maupun sakit. Wa fi hali na'imihi wa ladzatihi, ketika dia senang, ketika dia merasakan kebahagiaan. Wa ma'ashihi, ketika dia sedang sibuk bekerja. Wa qiyamihi wa qu'udihi, ketika dia berdiri, ketika duduk. Wa dija'ihi, ketika berbaring. Wa safari wa iqamati, ketika bepergian maupun ketika tinggal di rumah. Falaysa fil awqati syai'un ya'umul awqata wal ahwala mislah. Tidak ada sedikit pun di antara waktu-waktu itu yang bisa seperti waktu untuk berzikir yang bisa meliputi segalanya. Artinya seorang bisa berzikir kapan saja dan di mana saja. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apapun, ia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan dan kemudahan berzikir. Bisa kapan saja, bisa di mana saja, bisa dalam keadaan apa saja. Al-khamisatu wassalasun, 35. An-dzikra nurun lidz-dzakir fid dunya wa nurun lahu fi qabrihi wa nurun lahu fi ma'adihi. Ternyata zikir itu akan menjadi cahaya bagi orang yang melakukannya saat di dunia, saat di dalam kubur, dan ketika nanti pada hari kiamat di akhir. Yas'a baina yadayhi 'ala sirat. Seorang yang ahli zikir akan meniti sirat, jembatan di atas neraka jahanam itu, dipandu oleh cahaya yang ia miliki. Wali ajli zalik, oleh karena itulah, kana sallallahu alaihi wasallam yubalighu fi su'alihi rabbahu fin nur. Oleh karena itulah, atau untuk tujuan itulah, supaya kelak pada hari kiamat ketika meniti jembatan sirat itu, kita betul-betul mendapatkan cahaya yang sempurna, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cahaya ini. Beliau meminta cahaya ini sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta sa'alahu an yaj'alahu fi lahmihi wa 'idhami. Bahkan sampai-sampai beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan nur atau cahaya ini pada dagingnya. Wa'idhamihi, tulangnya. Wa'asabihi, sarafnya. Wa'asyarihi, rambutnya. Wa'asamihi, pendengarannya. Wa'asarihi, penglihatannya. Wa'min fauqihi, dari atas. Wa'min tahtihi, dari bawahnya. Wa'an yaminihi, dari sebelah kanan. Wa'an shimalihi, dari sebelah kiri. Wa'khalfihi, ya. Wa'khalfahu, dari belakang. Wa'amamahu, dari depan. Hatta yaqul, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'alni nura, dan jadikan aku ini cahaya. Kapan doa ini dibaca jemaah? Ketika pergi ke masjid. Jadi doa itu ada doa keluar rumah. Pergi ke mana saja ada. Ada doa khusus pergi ke masjid. Ada doa khusus masuk masjid, beda lagi. Ada doa khusus keluar masjid. Ada doa nanti misalnya pergi dari rumah, sama. Setiap pergi dari rumah doa. Tapi mau ke masjid, ada doa lagi. Allahumma ja'al fi qalbi nuro, fi lisani nuro, fi sam'i nuro, dan seterusnya. Sampai-sampai ini, waja'alni nuro. Ada lagi kalau kita mau pergi misalnya ke pasar setelah doa keluar rumah. Lalu masuk pasar beda lagi, masuk masjid beda lagi. Nah ini salah satu doa setiap kali kita pergi ke masjid.
Mas Dedi, dereng ngapal nggih. Tenan mong. Pertanyaannya ngono kuwi wong. Jadi gigi biasanya orang diapal nggih. Makanya pertanyaannya seakan-akan sekedar meminta jawaban ya ngono lho. Dereng ngapal nggih? Nggih. Ini nanti mohon ya, ini di sini ada nanti di buku ini ada doa pergi ke masjid. Masjid nek pasar mono wis jan. Doa masuk pasar. Insyaallah. Sing sabane pasar nganti rapal besok jangan boleh ke pasar. Terima awake dhewe rasah mangan wis. Jadi besok Pak Nur nanti dicek Mas Haris, nanti dites begitu selesai. Tidak hafal dikasih waktu 3 hari. Hafal enggak? Kalau enggak hafal ganti yang tukang beli. Hafal kan. Oh, alhamdulillah. Kalau hafal coba sekarang ke pasar. Gitu. Gitu caranya. Tapi cepat. Lu ora cepat ora apa-apa. Iya kan? Belanjane akeh soalnya. Jadi begitu. Bagaimana cara menghafal? Praktekkan. Untuk urusan ini boleh mencontek. Boleh ngepek. Kan enggak ujian. Boleh. Jadi kemana-mana, dulu pesan saya Mas, buku hisn, bukan di bawah. Apa Mas? Oh enggak. Apa Mas? Kempit. Kempit kemana-mana. Maksud saya itu bawa, jangan sampai hilang. Kalau dulu kan ada istilah digendong kemana-mana, kempet kemana-mana. Jangan lupa, jadi di tas itu usahakan setiap tas itu ada Hisnul Muslim, salah satunya. Terserah doa, buku doa yang lain juga gak masalah. Supaya apa? Kalau kita lupa bisa buka. Jadi begitu. Kembali. Fasa'ala rabbahu ayyaja'ala an-nura fi dhatihi dhahirati wal batinah. Coba kalau kita renungkan itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meminta kepada Allah Rabbul Alamin supaya Allah menjadikan cahaya itu di dalam dirinya, baik secara lahir maupun batin. Fi qalbi nura, fi sam'i nura, penglihatannya, bahkan di tulang, bahkan di daging, bahkan di saraf, bahkan di seluruh tubuhnya, di sebelah kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar menjadikan cahaya itu pada dirinya. Wa an yaj'alahu muhitan bihi, bahkan memohon agar cahaya itu melingkupi, meliputi, mengelilingi diri beliau. Ya, dari seluruh arah yang ada. Fadinullahi nur. Mengapa? Karena agama Allah itu ternyata cahaya. Wa kitabuhu nur. Kitabullah itu cahaya. Wa rasuluhu nur, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga cahaya. Wa daruhu allati adaha li awliyaihi nurun yatala'la, begitu pula kampung akhirat, surga yang sudah disiapkan oleh hamba-hambanya yang bertakwa, beriman, waliullah, itu orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu ternyata cahaya yang bersinar. Jadi surga itu selalu berkilau, bersinar. Wallahu ta'ala nurus samawati wal ard. Allah sendiri subhanahu wa ta'ala adalah nurus samawati wal ard. Wa min asma'ihi an-nur. Dan salah satu namanya adalah an-nur. Wallahu a'lam bisawab. As-sadisah was-salasun. 36. Anna dhikra ra'sul usul. Zikir ternyata inti dari usul. Jadi prinsip ini intinya adalah zikir. Wa tariqu 'amati ta'ifah, dan merupakan jalan seluruh kelompok yang ada. Wa manshudul wilayah, dan ucapan mansyud, sesuatu yang dilantunkan ya, lantunan setiap orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman futiha lahu fihi, siapa saja yang dibuka pintu hatinya untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala,
faqad fataha babad dukhuli 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia bisa membuka pintu untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Falyatatahhar walyadkhul 'ala rabbih. Hendaknya dia menyucikan dirinya lalu menghadap Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yajid 'indahu kulla ma yurid. Pasti dia akan mendapati apa yang ia inginkan. Fa in wajada rabbahu ta'ala yajid kulla syai. Kalau dia sudah mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapannya, pasti dia akan mendapatkan segala sesuatu yang ia inginkan. Sebaliknya, wa in fata rabbahu, maaf, wa in fatahu rabbuhu. Sebaliknya, kalau dia sudah dilupakan oleh Rabbnya Allah subhanahu wa ta'ala, fatahu kullu syai. Sama halnya dia akan kehilangan segala sesuatu. Intinya apa? Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip. Inti dari semua prinsip ibadah seseorang adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum seseorang sholat, dia sudah ingat sama Allah. Bagaimana dia sholat kalau dia nggak ingat sama Allah? Sebelum berzakat, dia pasti ingat sama Allah. Karena dia melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir ini. Dan ikhlas itu berarti dia selalu ingat kepada Allah. Melakukan ibadah itu hanya untuk Allah. Bukan untuk yang lain. Jadi zikir. Rasul usul. Yang ke 30 berapa Mas Didi? 30? Iya. Soalnya kalau enggak sering-sering dicek khawatir saya. Sinyalnya hilang. Iya. Anna dzikra yajma'ul mufarriq wa yufarriqul mujtama. Zikir itu bisa mengumpulkan sesuatu yang terpisah dan memisahkan sesuatu yang 37 ini. Memisahkan sesuatu yang berkumpul. Al-mujtami. Wa yuqarribul ba'ida, bisa mendekatkan yang jauh. Wa yub'idul qariba, bisa menjauhkan yang dekat. Fayajma'u ma tafarraqa 'ala al-'abdi min qalbihi wa iradatihi. Zikir bisa menyatukan, bisa mengumpulkan, ya, antara seorang hamba, antara hati dan keinginannya. Terkumpul. Wa yufarriqu majtama 'alaihi min al-humumi wal-ghumum. Sebaliknya bisa memisahkan dirinya dengan apa? Kegalauan, kegelisahan, gundah gulana, bisa jauh. Yang biasanya setiap hari gelisah, sedih, begitu berzikir hilang itu kesedihan, menjauh. Wal ahzani wal hasarat, begitu pula kesedihan dan kerugian. Wa yufarriqu aidan majtama'a 'indahu min jundi syaitan, begitu pula dengan zikir bisa menjauhkan musuh, pasukan-pasukan syaitan yang ada atau dekat dengan dirinya. Fa inna iblis 'alaihi la'natullah atau 'alaihi la'nah. Begitu pula iblis, semoga Allah melaknatnya, la yazalu yab'atsu lahu sariyatan ba'da sariyah. Iblis itu tidak pernah berhenti mengirim pasukan khusus untuk menggoda seseorang. Tadi dikirim misalnya ke Mas Doni, gagal. Oke, balik, kirim lagi. Terus begitu, enggak pernah berhenti. Ya. Wa dzikru yuqarribul akhirah. Karena apa? Dengan zikir dia akan terjauhkan. Dengan zikir mereka akan bisa dihalau. Tapi kalau enggak, maka setan akan masuk pada seseorang yang memiliki hati yang lalai. Wa dzikru yuqarribul akhirata wa yu'azzimuha fi qalbi. Dengan berzikir pula seseorang bisa mendekatkan dirinya dengan akhirat. Lalu begitu memuliakan akhirat. Orang kalau sudah ingat akhirat, hatinya selalu zikir, ingat akhirat, maka dia akan berupaya untuk beramal, mencari bekal untuk akhirat. Sebaliknya, wa yusaghiru dunya fi 'ainai. Dia akan menganggap sepele urusan dunia. Wa yub'iduha an qalbihi wa lisani. Begitu pula dia akan menjauhkan kesibukan duniawi ini dari hati dan lisannya.
tidak sampai ke dalam hati. Ada orang mengatakan, dunia di tanganku, akhirat di hatiku. Bolehlah dunia itu kita kuasai, tapi jangan sampai kita cintai. Begitu kurang lebihnya. Yang kita cintai akhirat. Bolehlah kita punya dunia. Dengan dunia ini karena kita cinta akhirat, kita tebus akhirat dengan dunia kita. Begitu. 38. An-nadzikra yunabbihul qalba min naumi. Zikir itu bisa membangunkan hati yang sedang tidur. Wa yuqidhuhum min sinati. Bisa membangunkan dari rasa kantuknya. Maka ini majelis ilmu itu majelis zikir bukan, Mas? Nek nganti ono majelis ilmu, majelis zikir, kok isih ngantuk? Apa meneh turu? Bagi sing kleru ustate apa? Sing kleru. Karena apa? Zikir ternyata membangunkan hati dari tidurnya. Membangunkan seseorang dari rasa kantuknya. Ini masalahnya. Itu yang problem sampai hari ini kayaknya masih terus terjadi. Dan solusinya apa, Mas? Sebelum ngaji, teges. Ngaji 5 menit, teklak tekluk. 10 menit, les. 15 menit, ono suara. Gitu ya, bergetar. Itu apa masalahnya? Begitu selesai, tegesnya luar biasa. Padahal mestinya zikir itu membangunkan orang yang tidur. Tapi ini zikir membuat orang tegas jadi tidur. Wal qalbu idza kana naiman. Nah, perhatikan. Hati ketika selalu tidur, fatatuhul arbahu wal mutajir. Dia akan kehilangan banyak keuntungan. Ya. Banyak keuntungan. Wa kanal ghalibu alaihil khasran. Dan biasanya galibnya, umumnya dia akan mendapatkan kerugian yang besar. Maka manfaatkan hati ini untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut az-zikru, maaf, an-dzikra syajaratun tusmirul ma'arif. Ternyata zikir itu ibarat sebuah pohon yang menghasilkan buah-buah pengetahuan. Berarti kalau kita ingin punya banyak ilmu, ya banyak zikir. 40. An-nadzakira qaribun min madhkuri. Orang yang berzikir itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang diingatnya. Zat yang diingatnya. Orang yang mengingat itu akan dekat dengan zat yang diingatnya. Wa madhkuruhu ma'ah. Dan zat yang diingatnya akan selalu bersamanya. Wa hadhihi al-ma'iyyatu ma'iyyatul wilayati wal mahabbah. Kebersamaan Allah ini artinya kebersamaan mahabbah, kecintaan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nusrati wat tawfiq, bimbingan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitu pula firman yang lain, inna wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa la tahzan, maaf, la tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Wa lidzakiri min hadhihi al-ma'iyyati nasibun wafir. Orang yang ahli zikir akan mendapatkan bagian yang banyak dari apa? Dari kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kama fil haditsil qudsi, sebagaimana tersebut dalam hadis qudsi, ana ma'a 'abdi ma dzakarani. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama hambaku selama dia selalu mengingatku. Wa taharrakat bi syafatah, dan kedua bibirnya senantiasa bergerak, ya, dermimil dalam rangka mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, anna dzikra ya'dilu ad-darba bis-sayfi fi sabilillah ta'ala ba'da nafaqatil amwali.
walhamlu alal khayli fi sabilillah. Walhamli alal khayli fi sabilillahi ta'ala. Ternyata berzikir itu nilai pahalanya bisa setara dengan orang yang menebaskan pedangnya ketika berjihad fi sabilillah. Sesudah dia ya, menafkahkan hartanya dan dia walhamli alal khayli fi sabilillah, dan ketika dia naik kuda perang ketika berjihad fi sabilillah. Jadi enggak main-main berzikir memiliki keutamaan pahala yang besar. Anna dzikra ra'su syukr. Zikir ternyata inti dari perbuatan syukur. Syukur itu ya, konsekuensi dari syukur adalah zikir. Syukur asalnya adalah pengakuan hati atas seluruh nikmat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensi itu bukan sekedar pengakuan, tetapi apa? Zikir. Zikir itu bentuknya apa? Salat. Maka diantaranya adalah fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkorbanlah li rabbika, untuk Rabbmu. Karena apa? Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia yang banyak buat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat. Lalu Allah perintah supaya bersyukur. Apa bentuknya? Salat. Salat itu zikir. Maka zikir adalah ra'su asyukr, inti dari perbuatan syukur. Fama syakara Allah taala man lam yadhkurhu. Tidak mungkin seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah kalau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bersyukur, berterima kasih kepada Allah kalau dia enggak ingat Allah? Ketika orang mengakui bahwa nikmat yang ia miliki berasal dari Allah, berarti dia ingat Allah. Lalu dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia lupa Allah, aku dapat ini karena kerjaku, karena usahaku, karena warisanku, karena ini dan itu, lupa dia, enggak mungkin dia bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya mengakui 100% seluruh karunia yang ia miliki berasal dari Allah, pasti dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, anna akramal khalqi 'ala Allah ta'ala minal mu'minina man la yazalu lisanuhu radban min dzikri. Nah, makhluk atau hamba Allah yang paling mulia, mohon maaf, orang beriman yang paling mulia minal mu'minin di belakangnya, orang beriman yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang mukmin yang lisannya itu selalu basah karena berzikir kepadanya. Ratban min dzikri. Selalu basah, bukan karena lisan, oh lisanku selalu basah. Mengapa? Ngemut permen terus atau kulineran terus. Bukan. Tapi selalu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwa zikir bukan sekedar amalan hati, tapi ternyata amalan lisan juga. Tapi yang paling utama memang hati. Dari hati ke lisan, dari lisan ke seluruh anggota perbuatan, anggota tubuh kita dengan perbuatannya. Ini juga menunjukkan ya, disyariatkannya berzikir dengan menggerakkan bibir, menggerakkan lisan. Jadi bukan diam. Ada orang berzikir diam, hatiku yang berzikir. Tidak begitu. Betul memang. Ya, intinya hati. Lisannya zikir tapi hatinya enggak zikir, ya ora ono gunane. Ya, tetapi yang sempurna adalah hatinya berzikir, lisannya berzikir dan seluruh tubuhnya berzikir. Fa innahu abqahu fi amrihi wa nahyi. Karena orang yang selalu berzikir kepada Allah berarti dia senantiasa berada di atas batasan perintah dan larangannya. Wa ja'ala dzikrahu syi'ara. Dan dia menjadikan zikirnya itu sebagai syiar bagi dirinya. Selalu berzikir. Wa taqwa aujabat lahu dukhulal jannah wan najata minan nar. Sedangkan ketakwaan itu akan menjadi sebab baginya masuk ke dalam surga dan terhindar atau selamat dari api neraka. Berikutnya, ana fil qalbi qaswatun. Maaf, ana fil qalbi qaswatan la yudhibuha illa dzikrullah ta'ala. Di dalam hati setiap orang itu ada sifat karakter watak yang keras.
kekerasan hati ini enggak bisa hilang kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keras itu kalau dikerasin kadang-kadang malah tambah keras. Ini ada baja, ada besi, us diwobong, dipanaskan, dipukuli, tambah keras apa tambah empuk? Ya awalnya empuk ya. Ketika di besi ditempa itu loh. Ya enggak? Kerasin, ya mungkin dia jadi bisa dibentuk, tapi nanti semakin keras. Maka tidak ada yang bisa menghilangkan kekerasan dalam hati itu kecuali illa zikrullah taala. Qala rajulun lil Hasan al Basri rahimahullahu taala, ada seseorang berkata kepada Al Hasan al Basri rahimahullahu taala, ya Abu Sa'id, Pak Abu Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi, kok hati saya ini keras banget, angel ditotok, ya ngeyelan pemeneh, ngeyelan wangel diatur, oh pemeneh mas gablek pemeneh mas, ayo sing watos mbahsen wong watos tenan mesti ngono iki apa meneh guleleng apa meneh apa mas jengkel ge wis apa meneh kemblindi mas ayo wis kemblindi apa meneh mas terus pokoke uangil dikandani iki mesti mental kabeh dia lusi tambah gleleng dia tosi malah nantang ya ora diwehi nesu diwehi kurang terus pokoknya nganyel. Jadi gak ada yang bisa kita dzikir. Dan ini juga memang demikian. Zaman dahulu sudah ada orang yang mengadukan kok atiku atas tenan. Qala azibhu bidzikr. Apa kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, didik, ajari, biasakan hatimu supaya berzikir kepada Allah. Biasakan berzikir, nanti lama-lama akan menjadi lembut. Anna dzikra shifaun lil qalbi wa dawa'uhu. Ternyata zikir itu obat dan penyembuh hati. Karena hati itu ada yang sakit, ada yang sampai sudah mati. Dulu sudah kita bahas itu. Ketiga, tazkiyatun nufus. Wal ghaflatu maraduhu. Nah, hati yang lalai itu sebenarnya hati yang sakit. Masih mending itu, masih sakit, belum mati. Wal qulubu maridah. Hati itu memang bisa sakit. Wa shifa'uha wa dawa'uha fi dzikrillah ta'ala. Ternyata penyembuh dan obatnya itu ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menjaga kesehatan hati dengan zikir. Kalau kesehatan akal kita apa? Dengan belajar. Belajar terus, membaca, belajar, mencari ilmu, mengasah otak ini, ya. Jangan sampai bebal. Hati biar tajam, biar celing, biar sehat, berzikir. Lalu tubuh kita ini juga biar top, biar sehat, beribadah. Tadi jalan ke masjid, ya, ada berjihad, ada membantu orang lain. Ya macam-macam. Jadi bukan ingin sehat cuman tenis terus mungkin. Bener bu maksud saya. Tiap rebu tenis. Yang buat besok nanti awan. Ya. Misalnya, yo oleh-oleh wae, boleh-boleh saja. Tapi ingat bahwa tubuh kita ini bukan hanya urusan fisik. Tapi ada lahir, ada batin. Nah, batin ini yang paling penting. Hati dengan zikir kepada Allah. Otak kita ini biar enggak bebal, biar enggak tumpul. Ya. Itu dengan belajar. Berikutnya, anna dzikra aslu mawalatillahi azza wa jal. Zikir ternyata asas, prinsip, inti dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau cinta tapi enggak ingat ya piye? Kamu Mas Doni cinta enggak sama misalnya Mbak Dona misalnya gitu. Mas Doni ya sama Mbak Dona lah. Oh cinta, tapi kamu ingat enggak? Wah aku, oh iya lali ya, enggak mungkin. Orang cinta itu pasti selalu ingat. Itu rumus wis. Kalau ada orang bilang cinta tapi dia lupa, itu dipertanyakan kecintaannya. Pasti itu sudah sunatullah begitu. Orang yang bilang cinta sama Allah pasti dia selalu zikir kepada Allah.
Wal ghaflatu aslu muadati. Sebaliknya orang yang lalai, apalagi lupa sama Allah, itu asas prinsip inti dari permusuhan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bohong kalau orang bilang aku cinta Allah tapi dia gak mau berzikir sama Allah. Wa anna al-'abda la yazalu yadhkuru rabbahu hatta yuhibbahu fayuwaliyah. Ketika seseorang itu selalu berzikir terus kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah akan mencintainya dan menolongnya. Sebaliknya wala yazalu yaghfalu anhu, tapi kalau dia lalai, lupa, semakin jauh blas babar. Apa Mas? Aku lali blas apa? Istilahnya. Blas, sudah lali enggak pernah. Maka hatta yabghadahu fayu'adiyah. Akhirnya nanti Allah benci lalu Allah memusuhinya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita ingin ditolong dan dicintai oleh Allah, ya kita yang harus mencintai, ingat selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu mastujlibat ni'amullahi ta'ala wastudifat ni'qamuhu bimisli zikri. Mastujlibat ni'amullahi ta'ala. Tidaklah nikmat-nikmat Allah itu bisa diberikan. Wastudfi'at ni'qamuhu. Sebaliknya, tidaklah siksaan azab Allah itu bisa ditolak bimisli zikri, dengan zikir. Artinya tidak ada yang bisa mendatangkan kenikmatan dan tidak ada yang bisa menolak bencana, musibah, keburukan sebagaimana zikir. Artinya zikir ini menjadi sebab yang besar yang mendatangkan nikmat Allah dan menjauhkan dari azab Allah. Fadzikru jallabun linni'am. Jallabun linni'am. Ternyata zikir itu menjadi sebab Allah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Daffa'un linni'am. Sebaliknya zikir merupakan sebab besar atau sebab paling besar dalam menolak keburukan. Qala ba'du salaf ma aqbahal ghaflah an zikri man la yaghfalu an birrik. Alangkah buruknya ya orang yang lalai kepada zat yang selalu berbuat baik atau tidak pernah lalai berbuat baik kepadamu. Alangkah buruknya, alangkah jeleknya orang yang lupa, orang yang lalai kepada zat yang tidak pernah lalai berbuat baik kepadamu. Siapa yang dimaksud? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah enggak pernah lalai berbuat baik kepada hambanya, bahkan kepada seluruh makhluknya, meskipun makhluknya itu, hambanya itu lalai kepadanya. Orang kafir lalai enggak? Lalai. Tapi orang kafir ya hidup sehat, kaya, raya, makmur di dunia. Ada enggak? Banyak. Allah enggak pernah lalai kepada hamba-hambanya, meskipun hambanya lalai kepadanya. Tetapi itu sekedar. Kalau bagi orang-orang yang tidak beriman, kenikmatan itu sekedar di dunia. Di akhirat, stop dah. Justru kenikmatan yang banyak itu nanti akan berubah menjadi siksaan yang berat bagi mereka. Sebaliknya, orang beriman di dunia dapat nikmat, di akhirat jauh lebih nikmat. Jadi balasan itu bukan hanya di akhirat jemaah, di dunia juga. Tapi saya sudah beribadah, sudah beriman, sudah ahli zikir, tapi kok masih kecil dan kurus. Mas Doni mungkin protes. Atau anaknya pernah bertanya enggak? Bi, abi kok masih kecil, pernah digituin enggak? Saya pernah digituin sama anak saya yang kecil. Ketemu sama, kalau enggak salah, Mas Heru yang gede itu loh. Abi kok masih kecil, ya Allah. Bandingkannya dengan orang tinggi gede, ya. Iya, karena kenikmatan itu bukan sekedar fisik, bukan sekedar lahir, tapi kenikmatan adalah ketentraman, kebahagiaan hati. Mungkin Mas Doni enggak bisa melihat, tapi insyaallah mudah-mudahan hatinya bahagia. Itulah kenikmatan.
Belum tentu orang yang bisa melihat, orang yang bisa kemana-mana, pelesir wis antunya kabeh wis ditekani. Belum tentu dia bahagia. Mengapa? Isih kurang. Dia ingin mencari kebahagiaan, tidak bisa. Karena kebahagiaan itu di dalam hati. Ya. Jadi meskipun tidak bisa melihat, Masya Allah bisa. Jadi begitu. Maka di sini ada sebagian salaf berkata, alangkah jeleknya orang yang lupa kepada zat yang tidak pernah lupa memberi kebaikan kepadanya. Dan betul memang kalau kita renungkan, ya enggak? Orang kalau sudah dikasih nikmat banyak sekali, lali loh. Kan sholat era gelem. Padahal sholat cuma berapa menit. Itu memang kebangetan sekali. Maka bersyukurlah kita kalau Allah masih membuka hati kita, masih menjadikan hati kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Adz-dzikru yujibu salatallahi azza wa jalla wa malaikatihi 'ala adz-dzakir. Orang yang rajin berzikir ternyata mendapat salawat dari Allah dan malaikat-malaikatnya. Wa man shalla 'alaihi Allahu 'alaihi Allahu ma'af. Wa man shalla 'alaihi Allahu wa malaikatuhu faqad aflah. Orang yang mendapat salawat dari Allah dan malaikatnya pasti dia akan beruntung. Wa faza kullal fawz, dan betul-betul mendapatkan kesuksesan. Ini hakikat kesuksesan ketika seseorang mendapat salawat dari Allah dan malaikatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah berzikir kepada Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepadanya Allah pada waktu pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang menyampaikan salawat kepada kalian dan juga para malaikatnya menyampaikan salawat kepada kalian. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya alaihi salatu wasalam, juga kepada hambanya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan salawat para malaikat kepada hamba-hamba Allah yang beriman adalah doa buat mereka. Wallahu a'lam. Anna man syaa'a an yaskuna riyadhal jannah. Siapa saja yang ingin berdomisili, ingin tinggal di riyadhul jannah, taman-taman surga, fal yastautin majalisadz dzikri. Hendaknya dia suka berada di majelis-majelis zikir. Fa innaha riyadul jannah. Karena majelis zikir itu ternyata taman surga. Anna majalis adz-dzikri majalisul malaika. Majelis-majelis zikir itu ternyata majelis para malaikat. Fa laysa min majalisid dunya lahum majlisun illa majlisun yadhkurullaha fi. Maaf, majlisun yudhkarullahu fi. Di dunia ini tidak ada majlis, ya, majlis yang diisi oleh para malaikat kecuali majlis yang diingat Allah di dalamnya. Majlis zikir maksudnya. Jadi malaikat itu hanya mau bergabung, mau ngerumpi, mau duduk bareng di tempat majelis zikrullah. Salah satu majelis zikir adalah majelis untuk belajar. Jadi majelis zikir bukan orang yang berzikir saja, ya, tetapi orang yang sedang belajar. Karena ini sedang mengingat Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama warada fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatufuna fi turuq. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat khusus yang selalu, ya, berjalan, berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikr, dalam rangka mencari ahli zikir, mencari orang-orang yang berzikir, mencari majelis-majelis zikir. Lalu kalau dapat mereka datang, lalu memanggil teman-temannya untuk ikut datang. Annallaha azza wa jalla yubahi malaikatahu bidzakirin. Nah, ini juga Allah akan membanggakan orang-orang yang ahli zikir di hadapan para malaikat. Kama jaa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kharaja Muawiyah 'ala halqatin fil masjid. Suatu kali
Muawiyah datang ke sebuah majelis zikir di masjid. Faqala ma ajlasakum. Ketika di masjid itu ada majelis ilmu, majelis zikir, halaqah. Ya. Ya, orang sedang berkumpul untuk belajar, untuk berzikir. Lalu Muawiyah bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa motivasi kalian yang membuat kalian duduk bersama membuat majelis zikir ini? Qalu jalasna nadhkurullah ta'ala. Kami duduk di sini dalam rangka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ditanya lagi untuk menegaskan. Allahi ma ajlasakum illa dzalik. Apakah demi Allah tidak ada yang membuat kamu duduk bareng di sini kecuali karena untuk berzikir kepada Allah? Allahi ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk bersama di sini kecuali untuk berzikir kepada Allah. Qal Muawiyah melanjutkan, "Ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum." Aku tadi tidak minta kalian bersumpah, ya. Bukan, ya, tidaklah aku meminta kalian bersumpah demi Allah karena aku menuduh kalian tidak ikhlas. Karena aku menuduh kalian tidak melakukan ini karena Allah. Tidak. Bukan karena itu. Qal wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu hadisan minni. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi, pernah mendatangi sekelompok sahabatnya. Faqal ma ajlasakum hahuna, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam wa manna bihi alaina bik. Kami duduk di sini wahai baginda Rasul semata-mata untuk berzikir kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi hidayah kepada kami menuju Islam, karena Allah telah memberikan karunia yang besar dengan keberadaan engkau bersama kami. Qala Allahu Allahi ma ajlasakum ila dhalik, apakah demi Allah tidak ada yang membuat kalian duduk kecuali itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dhalik, demi Allah tidak ada yang membuat kami duduk di sini kecuali hal itu. Qal ala inni lam astahlifukum tuhmatan lakum, sungguh aku tidak meminta kalian bersumpah karena aku menuduh kalian. Walakinnahu atani Jibrilu alaihi salatu wasalam, tetapi Jibril datang kepadaku. Wa akhbarani, dan memberitahu aku. Annallaha yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kalian itu semua yang duduk dalam rangka berzikir kepada Allah di kalangan para malaikat. Fahadihi al-mubaha min ar-rabbi subhanahu wa ta'ala dalilun ala syarafi dzikri 'indah. Allah yang membanggakan orang-orang yang ahli zikir di hadapan para malaikat sebagai petunjuk bahwa zikir memiliki kedudukan yang mulia yang tinggi di sisinya. Wa mahabbatihi lah, menunjukkan bahwa Allah mencintai zikir. Wa anna lahu maziyatan ala ghairihi minal a'mal, dan bahwa zikir ini memiliki keistimewaan dibanding amal-amal yang lainnya. Apa buktinya? Allah membanggakan ahli zikir di hadapan para malaikat. Jam berapa Mas Dedi? Oh, perasaan saya sudah dekat dengan ya bel, tapi belnya enggak ada ya. Iya, kan kita sudah bisa mengira-ira nih, kurang lebih. Anna jami'al a'mali innama syuri'at iqamatan li dzikrillahi jalla wa ala. Perhatikan baik-baik. Ternyata seluruh syariat, seluruh amal ibadah yang ada di dalam agama ini kita ini semuanya disyariatkan semata-mata untuk melakukan zikir kepada Allah. Iya enggak? Iya. Semua amal ibadah itu sebenarnya ya disyariatkan, diperintahkan supaya kita zikir sama Allah. Ya, karena semua ibadah itu diperuntukkan untuk siapa? Allah. Ya berarti supaya kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya salat.
aqimish sholata lidzikri. Jelas. Setelah sibuk seharian bekerja, ngurus ini, ngurus itu, macam-macam lah, kadang-kadang kita terlena. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, oh, diminta zikir sama Allah. Orang yang sudah diberi nikmat yang banyak, diberi harta, lalu sudah sampai nisab, sampai haul, ya, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ketika seseorang berzakat, dia ingat dia sedang beribadah kepada Allah, zat yang memberi dia harta yang banyak. Dia bersyukur sama Allah, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Fal maqsudu biha tahsilu dzikrillah azza wa jalla. Semua syariat ini tujuannya supaya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa aqimis salata lidzikri, dan tegakkan salat supaya kalian berzikir kepadaku. Wa dzikru, maaf, wa dzukira an Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah radhiyallahu anhuma disebutkan dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu su'il, beliau pernah ditanya, ayul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Qal zikrullahi akbar, zikir kepada Allah itu yang akbar, terbesar. Anna afdala ahla, maaf, anna afdala ahli kulli amalin aktsarum fihi dzikran lillahi ta'ala. Bahwa orang atau orang yang ahla kulli amalin, setiap orang yang ahli ibadah, yang paling utama adalah orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap ibadah, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Ketika seseorang mengerjakan salat, orang salat yang paling utama, orang yang paling banyak zikirnya sama Allah. Orang yang berpuasa di sini, fa afdalu shaumi, orang yang paling utama ketika mengerjakan puasa, aktsaruhum dzikran lillahi subhanahu wa ta'ala fi shaumihim, adalah orang yang paling banyak zikir kepada Allah saat berpuasa. Wa afdalul hujjaji aktsaruhum dzikran lillah, orang yang berhaji, sama-sama berhaji, tetapi yang paling utama, yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aktsarul mutasaddiqina aktsaruhum dzikran lillah, orang yang ahli sedekah, yang paling utama, yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Wa hakadza sa'irul a'mal, begitu selanjutnya, bisa berlaku pada amalan-amalan yang lain. Anna idamata dzikri tanubu anit tatawu'ati wa taqumu maqamaha. Orang yang selalu terus senantiasa tidak berhenti berzikir bisa mengganti amalan-amalan sunnah yang lain. Sawa'un kanat badaniyah, baik amalan-amalan itu bersifat badaniyah atau maliyah, atau bersifat harta, atau badaniyah wa maliyah, atau bergabung antara badan dan harta, ke haji tatawu, seperti haji yang sunnah, bukan haji yang wajib. Haji yang wajib yang pertama. Wa qad jaa'a dzalika sarihan fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi zikir ini bisa setara dengan amalan-amalan sunnah. Ya, kalau dia tidak mampu melakukannya. Tersebut dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ana fuqara al-muhajirin, kaum muhajirin yang fakir. Ya banyak ya, kaum muhajirin yang fakir. Mengapa? Lah dia meninggalkan semua harta, semua yang ia punya ditinggalkan di Mekah dalam rangka hijrah lillahi ta'ala, mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semua tinggalkan. Di Madinah jadi fakirlah mereka. Mungkin dulunya dia berharta, orang kaya, tapi sudah habis semuanya. Dulu enggak ada ATM. Ya kalau sekarang bisa dibawa ATM. Hartanya masih kan, dulu sudah ditinggal habis. Jadi orang enggak punya. Orang-orang muhajirin yang fakir, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengadukan nasibnya. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, dhahaba ahlu dusuri bidarajatil ula wa na'imil muqim. Orang-orang kaya di antara kita bisa menggapai derajat yang tinggi dan nikmat yang terus menerus. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sama dengan kami salatnya. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa sama dengan puasa kita.
tetapi walahum fadlu amwalin, tapi mereka memiliki kelebihan harta. Yahujuna biha, bisa berhaji dengan harta itu. Wa ya'tamirun, bisa berumrah dengan hartanya. Wa yujahidun, bisa berjihad dengan hartanya. Sementara kami fakir miskin tidak bisa apa-apa. Faqala ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum, maukah kamu, kalian aku ajari amalan yang bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian. Artinya puasanya sama, sholatnya sama, tapi mereka beda, punya harta, bisa berhaji, bisa berumrah, bisa berjihad, bisa bersedekah, bisa macam-macam. Sementara orang miskin tidak. Apa kata Nabi? Ala u'allimukum syai'an, maukah kamu, kalian aku ajari satu amalan, tudriku Nabi, yang dengan amalan itu kalian bisa mengikuti, bisa mengejar ya, pahala amalan mereka dengan amalan-amalan sunnah tadi, dengan hartanya. Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, bahkan kalian bisa mendahului orang-orang sesudah kalian. Wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum, dan tidak ada orang yang bisa melebihi kalian keutamanya kecuali orang yang melakukan amalan seperti kalian. Wah, tentu qalu bala ya Rasulullah, wah mau banget dong. Ya. Tusabbihuna, kalian banyak bertasbih. Wa tahmaduna, kalian banyak bertahmid. Wa tukabbiruna, kalian banyak bertakbir. Khalfa kulli salah, setiap selesai salat 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ya. Itu ternyata amalan sunnah ini bisa setara dengan amalan-amalan sunnah yang lain, meskipun itu besar. Berhaji, berjihad, berumrah, berinfak, bersedekah, ya, yang sunnah-sunnah itu ternyata bisa dikejar dengan amalan apa? Zikir. Maka jangan berkecil hati. Wis awake cilik, nek atine cilik, wah tansah remuk Mas Doni ya. Kan gitu. Nah, sudahlah. Mungkin Mas Doni duduk berzikir. Lama duduk kita. Kalau orang kaya mungkin habis sholat sebentar, mungkin tasbihnya cuma 10 atau 11 kali. Ya. Tapi kalau orang yang miskin mungkin bisa lama karena urusannya santai, banyak waktu luang, banyak berzikir. Jangan dikira ah ngopo gaweane mung zikir, loh justru zikir itu ya, ternyata bisa menyamai, bahkan bisa melebihi orang-orang yang ahli al-amwal. Faja'ala dzikra 'iwadan 'amma fatahum min al-hajji wal-umrati wal-jihad. Nabi SAW menjadikan zikir ini sebagai pengganti dari amalan haji, umrah atau jihad yang tidak bisa mereka kerjakan karena tidak memiliki harta. Wa akhbara annahum yasbiqunahum bihadza dzikr, bahkan mereka bisa melebihi, menyamai, bahkan bisa melebihi dengan amalan zikir-zikir ini. 55. Anna dzikrullahi ta'ala min akbaril auni ala ta'ati. Zikir kepada Allah ternyata salah satu pertolongan yang paling besar untuk bisa beribadah kepada Allah. Kita ini diwajibkan beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak mungkin kita bisa beribadah dengan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu bisa kita raih dengan apa? Dengan zikir, dengan doa. Maka zikir kepada Allah, doa kepada Allah termasuk salah satu pertolongan terbesar agar seseorang bisa beribadah kepada Allah. Fa innahu yuhabbibuha ila al-'abdi. Karena zikir itu akan menjadikan rasa cinta seseorang kepada ibadah. Wa yusahhiruha 'alaihi, akan membuat ibadah itu menjadi mudah. Wa yuladzidhuha lah, akan membuat ibadah itu lezat ketika dia kerjakan. Wa ja'alu qurrata 'ainihi fiha, dan dia akan menjadi senang, menjadi sejuk matanya, menjadi senang hatinya ketika beribadah. Dengan apa? Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullaha lana an naj'alana minhum minadh-dhakirin Allah katsiran. Semoga Allah menjadikan kita semuanya golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, sehingga Allah memberi kita taufik, kemudahan, kebahagiaan, istiqomah di dunia ini, dan tentu saja nanti keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Demikian bisa kita baca sampai 55. Atau diselesaikan ini, tinggal 5. Tapi sudah jam 9 lebih ini. Selesai saja, kita sudahi, insya Allah dilanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.